kenapa kami memilih bahan membuat sangkar berbahan limbah paralon dan akrilik transparan. Satu, karena kita lihat di posting di grup-grup Kicomania, di situ para customer mengeluh bahwa bahan sangkar burung yang berbahan bambu atau berbahan kayu itu biasanya berjamur, bertotor, dan mudah patah. Makanya kita mencoba berinovasi dengan membuat sangkar yang berbahan limbah paralon, yang notabene paralon itu plastik, lentur, tidak mudah patah. Ya, sedangkan untuk bahan akrilik transparan, kita cuman pertama kita memanfaatkan limbah dari pabrik pembuatan alat-alat rumah sakit seperti bekas box baby, box inkubator atau gimana itu, biasanya mereka buang. Daripada dibuang di sampah, kita ambil, kita bikin sangkar yang alhamdulillah baru kami yang bikin se-Asia. Harga paling kecil kita dari limbah paralon itu diameter 16 cm, itu harga sekitar 250 sampai 300 ribu. Sedangkan untuk yang diameter 22 cm seperti ini, full aksesoris kita jual rata-rata 550 ribu sampai 650. Sekretariatan Komunitas Kompas Songo, Komunitas Pengrajin Sangkar Mojo Songo, kami ingin ada pihak terkait yang bisa menampung produk kami dan melemparkan ke luar atau memasarkan, entah itu keluar Jawa atau keluar negeri. Keunggulan produk kami, sangkar berbahan limbah paralon dan akrilik transparan ini, yang dibanding dengan sangkar yang berbahan kayu atau bambu, yang pasti paralon itu anti patah, anti jamur, dan anti air, sedangkan bambu mudah patah, mudah berjamur, bahkan mudah kena rayap.